Masih banyak ini. Dua lagi. Dua buah. Dua buah, dua biji. Dua buah. Kan biji kan. Itu kan ada bijinya ya. Di dalam kecil. Ya. Bijinya di dalam ya. Tapi kalau labu siam yang suka ada yang di luar bijinya itu. Kelihatan gitu. Oh, yang di sini. Iya. Ya itu kan kalau mau numbuh itu kan. Suka kelihatan di luar itu ya. Nempel gitu. Saya di channel YouTube Ade Vlog. Selamat sore sahabat Ade Vlog semuanya. Mudah-mudahan sore hari ini sahabat Ade Vlog semuanya sehat-sehat, dipanjangkan umur, dimudahkan rezekinya, dan digampangkan segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, kali ini saya sedang berada di Kampung Neng Sip Neng Pinal lagi sahabat. Di sini suasananya lagi sore hari sahabat ya. Saya mau main lagi ke Neng Pina sahabat. Katanya Neng Pinanya ngajakin lagi ke sini sahabatnya, ketemu di sini. Tapi saya sudah ketemu depan rumahnya ini sahabat. Neng Pinanya nggak ada sahabat ya. Mungkin di belakang rumah lagi masak sahabat ya. Oke, saya akan samperin ke rumah ya, ke dapur. Oke sahabat, saya akan lihat ke belakang rumah ya. Kayaknya ini dapurnya sahabat ya. Suasana sore di Kampung Cijati sahabat. Melihat pemandangan di persawahannya dan di depan rumah ini sahabat, terlihat persawahan yang sedang hijau padinya sahabat ya. Sebentar lagi sekarang tiba lagi musim panen padi sahabat. Oke sahabat, kayaknya di sini sahabat Neng Pinanya ya. Iya bener. Neng Pina di sini. Tadi di depan diliatin nggak ada, gitu. Lihat Neng Pina. Katanya mau main lagi ke sini, ke rumah saudara ya Neng. Iya. Ternyata di sini lagi apa ini tuh Neng? Motong labu. Oh, mau nyayur Neng? Iya. Kebetulan sekarang ya lagi apa? Sudah mulai memasak ya, di dapur lagi olah gitu ya. Gak nyangka ya Neng Pinate itu suka masak ya Neng. Bisa nggak masaknya nih? Insya Allah bisa. Bisa ya. Ini mah bukan lagi masak ya, tapi lagi ngiris proses. Lagi ngiris-ngiris labu ya. Jadi labu ini mau diiris-iris dulu, lalu nantinya mau di apa Neng? Di sayur Neng? Gimana Neng? Iya di sayur. Sayur ya. Subhanallah sahabat Neng Pina itu udah cantik, pinter masak lagi. Aduh, ini si emaknya kemana Neng?
Ada di dalam. Oh, ada. Lagi masak. Iya. Mau buang ini dulu ya. Oh, mau dibuang. Kira itu enggak dibuang itu nih. Masih banyak ini. Dua lagi. Dua buah. Dua buah, dua biji. Dua buah. Dua buah. Kan biji kan. Itu kan ada bijinya ya? Di dalam. Di dalam ya? Bijinya di dalam ya? Tapi kalau labu siam yang suka ada yang di luar bijinya itu. Kelihatan oh, gitu. Oh, yang di sini. Iya. Ya, itu kan kalau mau numbuh itu kan. Tau. Suka kelihatan di luar itu ya. Nempel gitu. Kalau masaknya di dapur neng pakai tungku apa pakai kompor neng? Pakai tungku bisa, pakai kompor. Oh, pakai kayu juga ada ya. Oh iya. Jadi sahabat ini dapurnya saudaranya neng Pinasan. Jadi di sini ada kayu bakar ya. Jadi kalau mau pakai kayu bakar bisa, masaknya masih menggunakan tungku sahabat ya. Dan ini kandang ayam sahabat tuh. Ini kelihatan pintunya ya. Beginilah sahabat ya, kalau di pedesaan ini melihat suasananya sangat asri sekali dan sangat adem ayam tentram sahabat. Oke, saya akan naik ke sini sahabat, ke sawah ya, lihat dulu ke sini sahabat. Nah, lihat ini pesawahannya sahabat. Tuh. Sangat luas sekali ya. Aduh sahabat, pinter tuh Neng Pinang. Mau nyayur waluh ya. Oh, ini di bawah ini apa kandang ayam ya? Oh, begini sahabat. Jadi untuk menu berbuka puasa itu hari ini apa Neng? Baru ini aja. Oh, baru ini. Kan biasanya suka bikin kolak takjil ya. Takjil kalau masih kamu mau kolak. Kolak kulang kaling. Kolak walu, kolak pisang, macam-macam ya Neng. Iya, pasti. Makanan kesukaan Neng Pina apa? Kalau buka puasa. Apapun suka. Apapun suka ya. Sama tuh. Ganggu gak Neng? Enggak apa-apa. Nah sahabat, saya teh main lagi ke tempatnya Neng Pina sahabat, karena Neng Pina ini suka apa orangnya baik dan tutur sapanya lemah lembut sahabat, jadi cewek idaman para lelaki. Udah. Udah itu. Terus gimana nih hari ini? Sore ini mau masak, nggak ngebuburit. Kan gadis-gadis lain mah kalau sudah sore itu mandi terus jalan-jalan ngebuburit gitu. Kalau Neng Pina mah enggak ya. Jadi mau bantuin saudara di sini. Oh iya, masya Allah sahabat Neng Pina ini sungguh baik, rajin ya. Neng ya. Terus buat bumbu nyayur labu itu? Tinggal nggak langsung dimasak sekarang Neng? Ya nanti. Nanti ya. Jadi apa,
nongkrong dulu gitu, ngobrol-ngobrol dulu. Jadi mau nemenin Kang Ade ngobrol sambil ngabuburit. Iya. Sok atuh ngobrol. Sok atuh. Ngobrol naon, sok. Ayo atuh. Aduh, Kang Ade mah suka suka terkesima kalau ngobrol sama Neng Pinate. Semua orang bakal terpesona melihat senyuman Neng Pina, sahabat. Aduh. Asa kedapnya badai nyimpen heula ieu. Mangga Neng sok Neng. Tama ka mamahkeun wae atuh atuh ka mama. Kasa dereknya, mam senang. Nenek. Bibi. Oh, bibinya di sini teh Neng. Oh. Satu-satu atuh ngambilnya Neng. Takut tumpah itu tuh. Oh ini bibinya dimasak. Bibinya Neng Pina ini ya. Berantakan di bawah nage. Itunya masaknya masih pakai tungku. Tungku sahabat, masih asri alami ya sahabat. Pakai tungku. Neng atau bantuin Neng tuh. Bibinya lagi masak. Masak naon bi? Masak sayur kacang. Oh, badannya sayur. Masak cuek. Oh. Ya, tadi bantuan ku Neng Pina nya. Atos. Gitu. Atos. Oh. Mun. Atuh Neng Pina na diajak ngobrol ku abdi nya. Ya, mangga, mangga. Kersa Neng ngobrol deui. Nah, sahabat, ternyata dapurnya sangat asli sekali ya sahabat. Masih teringat zaman saya dulu ya sahabat. Sekarang juga masih seperti dulu sahabat, di saya Meneng, di Kang Ade masih masak masih pakai kayu bakar gitu. Dan rumah Kang Ade juga masih panggung gitu. Enakan pokoknya. Oh, jadi mantuin masaknya udah ya Neng. Udah. Sekarang Neng tinggal apa? Ngabuburit itu. Ngabuburit Neng ya. Oke Neng. Kang Ade udah ditemenin ngobrol ya. Terima kasih ya Neng ya. Mohon maaf bila mengganggu Neng Pina. Lagi apa? Lagi masak-masak bantuin Bibi ya di dapur. Pokoknya selamat sore sahabat, selamat berjumpa kembali di video berikutnya ya sahabat. Oke Neng, sampai di sini dulu ya ngobrolnya. Barangkali Neng Pina mau mandi, mau ke apa, mau ke kamar mandi gitu ya, mau bersih-bersih. Ade ucapkan terima kasih udah ditemenin ngobrol ya dan ngabuburit, dan sebentar lagi ini mau buka puasa ya. Mungkin sekarang udah 4:30 sih. Neng sampai di sini video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya.